saudara Zairi, dia nak banding saya punya jawatan yang telah ditukar dengan parti PKR dan apa PAS. Dia kata PKR pun tukar, PAS pengurusi pun tukar, DAP tukar, itu biasalah. Saya sangat menyesal kerana dia sangat kurang faham keadaan di negeri kita. Bagi pengurusi PKR, dia sendiri letak jawatan. Kalau tak tukar, dia letak jawatan. Kalau tak tukar, mana ada pengurusi kan? Sudah tentu dah kena orang lain ganti lah. Bagi PAS, Persuruhjaya PAS, bekas MB Negeri Kedah, dia sakit. Dia sakit dan menghadapi masalah kesihatan. Maka tukarlah, orang lain buat. Saya siapa dia, keadaan saya macam mana? Takkan saya macam Menteri Besar juga? Sakit, potong kaki, duduk di hospital. Betul tak? Saya orang yang baik-baik, saya masih kuat lagi. Walaupun saya umur 60 lebih. Jadi saya sangat menyesallah dengan kenyataan Zairi. Dan ini satu perkara yang tak patut keluarkan dari mulut seseorang MP. Saya rasa dia kurang cerdik. Saya guna perkataan itu. Jadi janganlah keliru. Tolong janganlah keliru ahli-ahli DAP dengan kenyataan-kenyataan yang dia sendiri kurang jelas.